syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini kita berada dalam perkongsian hadis kita, dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Insya-Allah hari ini kita mulakan dengan hadis yang ke-193 ya. Hadis 193. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عائشة رضي الله عنها berkata apabila Rasulullah SAW solat, beliau berdiri, baginda berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah SWT? Beliau menjawab, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kan? Dibibu kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat dan rahmat Allah sekalian. Eh? Hari ini kita maksudnya nak belajar satu hadis, iaitu ketika Nabi SAW beribadah, orang lain melihat ibadah dia tu macam menyusahkan diri, kan? Macam kita lah hari ni, kadang-kadang kita buat satu benda amalan, orang nampak macam kita ni menyusahkan diri. Contoh katakanlah kita puasa, asyik puasa mak ni kan, orang nampak kita menyusahkan diri. Okey, tapi kita tak rasa apa-apa. Okey. Jadi apa, katakan kita hari ini terlibat dengan benda-benda tolong orang, kebajikan ke apa semua kan. Kan? Kita sendiri pun badan dah tak berapa kuat. Maklumlah dah tak berapa muda, bukan tua eh. Tua sensitif kan. Tak berapa muda. Mak ni pergi sana, pergi sini, nenek ni pergi sana, pergi sini, tak penat ke? Orang nampak kita menyusahkan diri. Kan? Tapi kita sendiri tak rasa apa-apa. Okay? Jadi Aisyah radhiyallahu anha satu ketika dia melihat Nabi SAW sembahyang, sembahyang bangun, duduk, bangun, bangun, berdiri, bangun, sembahyang, sujud kan. Sampai kaki Nabi itu agak bengkak menurut pandangan Aisyah. Dan dia tanya, Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai mana bahasa dia macam menyusahkan dirilah?" Apa kata Nabi SAW, tak bolehkah aku jadi hamba, seorang hamba yang bersyukur? Okey. Kenapa perkataan ini dipilih oleh Nabi SAW? Okey, syukur ni dia ada dua benda. Ada dua jenis syukur. Sebab syukur ni dia ada implikasi dia. Apa implikasi bersyukur? Dalam Quran Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmat kita. Syukur ni dia ada dua jenis syukur. Satu, syukur pada nikmat yang telah ada. Okey. Syukur yang pertama adalah syukur pada nikmat yang telah ada. Okey. Apa kemahiran yang perlu kita ada? Kemahiran mengenang. Kita mengenang. Kita mengenang dan mengiktiraf sesuatu benda itu adalah nikmat. Itu satu kemahiran eh. Orang kadang-kadang inborn, lahir-lahir dia jenis susah untuk mengenang benda lepas. Ada orang jenis macam tu tau. Ada orang memang dia punya inborn dia, dia mudah mengenang benda lepas. Kan? Ada orang, orang ni tak sama eh. Orang ni tak sama. Kan? Mungkin depan saya pun ada juga. Ada orang yang memang move on dia. Dah lepas-lepas lah. Kan? Kau ni sedih je, lepas-lepas lah. Tak semudah itu eh. Ada orang memang dia susah nak move on. Sebab dia memang jenis dia adalah past oriented. Dia jenis orang yang suka kenang-kenang benda-benda lepas. Okay? Ada orang memang future oriented. Mana dia lepas-lepas lah. Dia akan suka tengok benda depan. And, kelebihan dia memang mudah move on. Kelemahan dia pula, orang yang future oriented ni adalah dia mudah anxiety. Mudah rungsing. And, sebab dia ke depan, tapi dia lepas-lepas lah macam tu. Jenis orang tak sama. Eh? Okay. Jadi nak bersyukur ni, kita kena ada satu kemahiran. Kemahiran mengenang. Kemahiran untuk duduk di past oriented. Satu eh, kemahiran, maknanya kita duduk dan kita kenang apa nikmat yang telah kita ada. Itu kemahiran eh. Itu kena bentuk.
Kita bentuk eh. Jadi kita dipanggil, kalau dalam bahasa Arab dipanggil tafakkur. Tafakkur ni berfikir, kan? Berfikir maknanya okey, apa nikmat yang telah Allah Subhanahu taala bagi kepada kita. Kan? Dan kalau kita hari ini kita pandai mengenang, kita akan rasa kita sebenarnya berada di lautan nikmat. Kan? Sedangkan masalah-masalah itu hanya kecil saja. Keliling kita ni memang masalah. Semua manusia akan diuji dengan masalah. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Kalau di Malaysia ni ada dua tempat saja orang yang tak ada masalah. Ha? Sama ada Hospital Bahagia atau Tanya Rambutan. Ha? Itu tempat orang yang memang happy, tak ada masalah. Ha? Kita yang berada kat luar, kat Esar Restu ni, kat Shah Alam, kat Kelang, dekat mana, Seremban, kat mana, akan ada masalah. Kan? Bezanya apa? Bentuk. Kesamaan, masalah menyempitkan hati. Itu kesamaannya. Orang beza bentuk. Ini kesihatan, ini kewangan, ini keluarga, ini suami, ini isteri. Beza bentuknya. Kesamaan dia menyempitkan hati. Okey. Jadi apabila kita duduk, oh memang kita ada masalah, tapi kita duduk dalam lautan nikmat sebenarnya. Oh kesihatan, alhamdulillah, banyak lagi benda-benda yang lain yang kita ada. Dan kita boleh beribadah sekalipun adalah kerana nikmat yang Allah bagi pada kita, bukan kehebatan kita. Hari ini kita boleh bersembahyang banyak sebab apa? Sebab lutut kita sihat, pinggang sihat. Cuba lutut dah sakit, kan? Mungkin sembahyang kita pun tak boleh nak banyak macam mana lutut kita sihat. Kita boleh baca Al-Quran pada hari ini sebab cermin mata kita tak hilang. Cermin mata hilang, dua hari tak boleh baca Al-Quran dah. Sebab itu kan, ucapan Alhamdulillah ni kena ada, oh ya Allah banyak. Aku menyempurnakan nikmat ibadah ni sebenarnya daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tuan. Banyak, kita boleh bersedekah sebab Allah bagi kita kelebihan rezeki. Kita boleh berselawat sebab Allah rezekikan kita untuk mengingat. Ingat ni rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maknanya, jadi Nabi sembahyang, tak boleh Nabi sebut aku nak jadi hamba yang bersyukur. Maknanya tak terbeban tu sebab terima kasih. Terima kasih. Oh, banyak bersedekah tu sebab Allah bagi rezeki yang banyak. Aku sembahyang sebab kesihatan. Nabi dengan Aisyah kan dia punya tingkah umur kan agak jauh, ha? Agak jauh kan. Jadi maknanya Nabi yang berumur tu masih fit. Masih sihat, eh. Masih fit, masih sihat. Jadi maknanya, oh syukur ada nikmat kesihatan. Sebab tu aku bersyukur tu dengan aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur yang pertama adalah syukur kepada nikmat yang telah ada. Maka Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat dia. Syukur jenis kedua adalah syukur yang kita janjikan. Syukur yang kita janjikan. Kita janjikan kesyukuran itu. Contoh, ya Allah, aku ni sihat, alhamdulillah. Kalau kau bagi aku terus sihat, aku janji Tuhan, aku akan terus beribadah pada Engkau. Kan? Kita janjikan. Ya Allah, aku ni dah ada rumah dah. Tapi kalau ada rezeki nak beli rumah lagi lah untuk anak-anak kan. Kalau kau bagi Tuhan, aku akan lebih bersyukur lagi. Syukur yang kita janjikan. Jadi, syukur yang kita janjikan, kita berusaha tu dan kita janji kita akan bersyukur, Allah akan bagi kita. Ini Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, mesti Allah akan bagi. Tapi kalau dah dapat, jangan lupa. Itu Allah sebut di akhir ayat tu, wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kau kufur, lupa pula janji kau, azab aku adalah pedih. Jadi kita nak memulakan sesuatu pada hari ini, dia kena bermula dengan bersyukur. Jangan bermula dengan tamak. Kalau tamak, Tuhan takkan tambah. Hari ini Allah, aku nak lagi, Allah takkan tambah. Allah sebut benda dalam Quran. Maknanya Allah kata, Allah memudahkan manusia ini banyak benda. Thumma yatma'u an azid. Yatma'u ni tamak. Dia kemudian rasa tamak untuk ditambah. Ketika rasa tamak untuk ditambah, Allah kata apa? Kalla, aku takkan tambah. Jangan mulakan benda dengan tamak. Dia kena mulakan dengan bersyukur. Ya Allah, aku dah ada banyak Tuhan, tapi aku nak lagi lah. Dan tak salah benda tu. Kalau nak lagi sebab nak bersyukur, tak apa. Nak lagi sebab tamak, tak boleh. Kalau kau bagi lagi Tuhan, aku lagi akan bersyukur Tuhan. Lagi banyak, tetap bulan, tetap tahun aku akan pergi umrah dan tajuk orang pergi umrah kalau murah rezeki. And? Dan Allah kata, Allah akan tambah nikmat itu. Jadi syukur ni ada dua jenis. Satu benda yang kita kenang, yang telah ada. Satu benda yang kita janjikan. Jadi maknanya ini yang boleh kita buat di harian. Kan? Yang Allah sebut,
la in syakartum la azidannakum, bersyukur mesti Allah akan tambah satu nikmat itu.